Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, ketemu lagi di channel CGATV. Oke, nah, kembali di Easy Durian, dan hari ini banjir lagi durian, guys. Dan hari ini durian dari Penang. Nah, durian fresh baru sampai dari Penang, dan durian fresh dari kebun, guys. Nah, warnanya masih hijau, tapi hijau bukan sembarang hijau, karena hijau ini sudah masak, sudah matang, dan rasanya pasti mantap. Dan yang seperti kita lihat saat ini kita lihat durian baby musangking, guys. Musangking tapi size-nya kecil-kecil. Harganya 1 kilo 19 ringgit. Oh, memang durian fresh. Dan kalau orang tahu, kalau hari ini sampai hari ini pula akan habis durian. Kalau tak percaya, nanti datang bagi ke Easy Durian Area Batu Cave, nanti durian saat ini pasti akan habis. Kan durian ini durian fresh, bukan durian kemarin ataupun 2-3 hari, tapi durian baru sampai dari Penang. Dan untuk harga durian baby musangking ini harganya 19 ringgit per kilo. Memang kecil-kecil tapi rasanya mantap. Nah, baby musangking adalah banyak yang suka, banyak yang meminati jenis durian baby musangking ini, guys. Karena rasanya seperti musangking grade ABC, tapi harganya murah karena size-nya kecil-kecil. Jadi seperti ini, size-nya memang kecil tapi rasanya mantap, guys. Dan di sini ada berapa belas bakul dari baby musangking. Dan di Easy Durian Area Batu Cave ini bukan hanya baby musangking, guys, yang datang, yang mendarat untuk hari ini. Ada udang merah, ada durian kampung kawin, ada 604, ada apa tadi, intinya banyak sekali jenis-jenis durian yang mendarat untuk di kedai Easy Durian untuk hari ini, guys. Jadi seperti inilah, masih fresh, masih hijau, bukan durian kemarin. Jadi korang jangan risau, hari ini sampai hari ini pula akan habis di kedai Easy Durian. Dan seperti biasa, aku akan membagi info kalau Easy Durian ada buka 4 cawangan di Batu Cave yang saat ini ada di Mbakmi juga buka, di Salam juga buka, dan di Putra Jaya juga buka, guys. Dan ini warnanya memang coklat, bukan hijau lagi, karena tadi mungkin terlalu jaring, terlalu jauh di perjalanan panas, jadi warnanya agak bukan hijau lagi. Tapi ini bukan durian lama, tapi ini memang durian fresh, durian dari pokok Penang sana, guys. Dan semalam ada dari Penang, ada dari Johor juga ada, tapi yang untuk hari ini memang khusus dari Penang, dari balik pulau pun ada. Jadi komplit semua durian yang ada Easy Durian ini memang sangat-sangat komplit, guys. Dan untuk yang jauh rumahnya dari area Batu Cave, area Mbangi, Putra Jaya, Saalam, kalian boleh order, guys. Jadi untuk order Easy Durian akan hantar ke tempat kalian. Isi saja, bukan sekali dengan kulit, tapi hanya isi. Kalau mau dengan kulit, kalian datang ke tempat sini, ke kedai sini. Tapi kalau untuk isi, akan dihantarkan ke tempat ataupun ke rumah Anda, guys. Memang padu-padu, memang padu. Oke, aku ucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel ini, yang sudah klik video ini, yang sudah menemukan channel ini. Aku ucapkan selamat datang. Dan yang selalu stay tune di channel ini, aku ucapkan terima kasih. Aku akan selalu memberikan info-info untuk harga durian, khususnya di Malaysia, karena musim durian sudah tiba, guys. Dan ini memang belum musimnya, ini baru permulaan. Dan mungkin dalam 2-3 minggu yang akan datang, musim durian memang betul-betul musim. Jadi memang kau-kau durian yang ada di Malaysia ini. Oke, jumpa lagi di video-video berikutnya. Aku akan selalu memberikan info harga-harga durian yang ada di Malaysia ini. Dan jumpa lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetot.